yang sebelum ni kita tak buat tapi kita nak buat. Baik, saya bagi tu pun. Setiap pagi tuan-tuan, Nabi kata, hadis daripada Ubadah bin Samit, man ta'aruf bil lail, barang siapa yang bangun daripada tidur, tak kira lah dia bangun terkejut ke, dia bangun sebabkan mimpi buruk ke, dia bangun 2, 3, 4, 5 pagi nak bangun semayang tapi tak larat nak semayang malam, dan dia bangun memang bangun pagi, waktu subuh tu, nak pergi kerja. Mana tidur yang lama dia bangun pagi, Nabi kata, barang siapa yang buat amalan ni dan ditutup dengan doa, doa dia paling makbul pada hari tu. Hadis Ubadah bin Samit, hadis sahih, hadis Bukhari, hadis 1125. Apa amalan dia pendek ringkas kita dah selalu baca tuan-tuan, tapi kena buat waktu dia. Bangun pagi tidur, bangun pagi awal pagi, jangan tengok telefon lagi. Bangun, bangun pula kena duduk dulu 2-3 minit. Jangan bangun terus berdiri ambil semayang kelam kabut. Kalau subuh dah gajah kena gerak jugalah. Tapi kalau bangun awal kena relax dulu, bagi darah jalan lancar, tarik nafas, minum air. Jadi sebelum nak minum air, sebelum nak itu, sebelum tengok telefon, sebelum nak usik sana usik sini, sebelum nak kejut anak-anak, sebelum nak bergerak, buat benda ni dulu. Ni amalan untuk kita buat bila masuk hijrah yang baru ni, supaya kita ada satu benda yang kalau sebelum ni kita dah buat, teruskan. Kalau tak buat, kita amalkan. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau boleh panjang sambung, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Tu je pendek. Kemudian alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan yang keenam, la hawla wa la quwwata illa billah. Habis tutup dengan doa, Allahumma gfirli zunubi. Baca apa-apa doa, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah, ya Allah bagilah traffic light semua hijau, bagi ni Allah mudah cepat sikit kerja. Ha, kan? Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah Nabi kata, siapa buat amalan ni tiap-tiap hari istiqamah, segala doa, segala hajat Tuhan akan segerakan. Dan itulah doa yang paling Allah Ta'ala nantikan pada hari itu, doa yang paling disukai dan doa yang paling akan dimakbulkan pada hari itu.